Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tren kota cerdas menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan pentingnya pemimpin daerah yang cerdas sehingga melahirkan pelayanan publik yang lebih baik. Yusuf Kala mengatakan masyarakat membutuhkan layanan yang lebih baik serta lebih cepat. Hal tersebut hanya dapat tercipta dengan dukungan teknologi. Menurut JK, peralatan dan juga teknologi untuk mengoperasikan kota cerdas dapat dibeli. Akan tetapi hanya bupati dan juga wali kota yang cerdas yang dapat memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan kotanya. Ini kunci utama dalam mendorong bukan hanya transisi menjadi daerah yang lebih baik dalam menangani kebutuhan masyarakat, seperti terkait sampah dan juga kemacetan, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital. Maka pemakaian teknologi tidak bisa dihindarkan dan harus dihindarkan untuk mempercepat hal tersebut. Itulah yang nanti menjadi apa yang kita sebut